وعلى جميع مننه التي لا تحصى ولا تستقصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas warna-warni anugerah-Nya, atas warna-warni nikmat-Nya, petunjuk-Nya, dan pertolongan-Nya. Terutama nikmat hidayah dari Allah kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah dan taufiknya. Nikmat bisa mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana ketika kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan niat melaksanakan perintah Allah, niat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niat taat kepada para ulama-ulama Allah yang menjadi mata rantai apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, didasari dengan rasa yakin, didasari dengan cinta,
didasari dengan ta'zim, pengagungan. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan keterpujian dan mendapatkan warna-warni keberkahan warna-warni anugerah dari Allah di dunia dan di akhirat. Ruh kita, jasad kita dengan didandani dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang amat terpuji, maka ruh kita dan jasad kita menjadi terpuji pula. Ketika ada sifat-sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nempel pada jiwa dan raga kita, maka melalui akhlak itulah mengalir melimpah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya beliau dan rahasia-rahasia beliau kepada kita, dan tersambung hubungan kita dengan beliau. Karena di dalam jiwa dan raga kita ada sifat beliau, ada akhlak beliau. Tersambung di alam malakut, tersambung dalam alam batiniyah kita. Walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah ada di alam barzakh, maka hubungan akan tetap ada. Walaupun jauh, walaupun beda alam, kalau seorang hamba sudah terhubung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka terhubung pula kepada Allah. Karena satu-satunya jalan untuk bisa terhubung kepada Allah harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti melalui sambungan keimanan, kecintaan, pengagungan, ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sambungan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti, yang kita pegang teguh, melalui akhlak-akhlak dan amaliyah-amaliyah dan kalimat thayyibah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berakhlak dengan akhlak beliau, yang kita beramal dengan amal beliau, yang kita berucap dengan ucapan beliau. Nempellah alat penghubung di jiwa dan di raga kita dengan beliau. Kalau sudah ada alat penghubung, nah, sinyal akan hadir, setrumnya akan hadir yang sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah.
kita. Ketika ilmu Allah, ilmu Rasul hadir di dalam hati kita, seluas ilmu tersebut, ya, ini makna hubungan. Ini arti hubungan yang sesungguhnya. Bukan hubungan dengan Nabi itu ingat kepada Nabi saja, kan begitu? Atau cinta kepada Nabi saja, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud hubungan itu semua keilmuan yang Nabi ajarkan hadir dalam hati kita. Niat-niat yang Nabi ajarkan, niat-niat itu hadir dalam hati kita. Sifat-sifat akhlak-akhlak batiniah Nabi yang Nabi kan berakhlak dengan akhlak tersebut, maka kita pun juga batiniah kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbuatan yang diperbuat oleh jasad Nabi, amal-amal soleh yang dilakukan oleh jasad Nabi, kita pun melakukannya. Ini makna hubungan. Lalu yang Nabi ucapkan, yang Nabi wiridkan daripada kalimat thayyibah, ya, ucapan-ucapan yang baik, mulut kita juga mewiridkannya, mengucapkannya. Ini makna hubungan, makna ittisal, makna irtibat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hati di sana ada alat penghubung, di jasad ada alat penghubung, di anggota badan ini ada alat penghubung kepada Nabi. Apa alat penghubung yang menghubungkan kita kepada Nabi lalu kepada Allah? Adalah ajaran beliau, niatnya, akhlaknya, keilmuannya, amaliyahnya, ucapan beliau. Semakin kuat hubungan ini dengan Nabi, dalam arti ilmu Nabi semakin luas hadir dalam dada kita, kan? Niat-niat selalu hadir dalam hati kita. Akhlak Nabi, ya, semakin sempurna di dalam jiwa kita. Akhlak kita dalam jiwa kita semakin sempurna di dalam pengikutannya kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita semakin kan menyeluruh di dalam pengikutannya kepada apa yang diperbuat, apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasad Nabi. Mulut kita semakin rindang, semakin basah, kan, dengan mengucapkan apa-apa yang diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwiridkan oleh mulutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teragung. Ini makna hubungan, makna irtibat, makna ilaqah, makna ittisal. Kan? Karena boleh jadi ada pemahaman bahwa kuatnya hubungan dengan Nabi SAW hanyalah kuatnya hubungan batiniah saja. Lah, bukan. Bukan batiniah saja. Dan karena ajaran Nabi ada yang dilakukan oleh batin, ada yang dilakukan oleh jasad. Tuh, jadi ittisal hubungan jasad, hubungan ruhani, kan, semuanya. Ketika ini semakin kuat, semakin sempurna, ya, maka akan semakin hebat sinyalnya. Ingat, maka yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, ahsanuhum khuluqo atau akhlaqo, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Artinya yang paling baik akhlaknya adalah yang paling sempurna akhlaknya, ya, di dalam pengikutannya kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Jadi semakin akhlak kita semakin
kuat dalam mengikutinya, semakin bagus dalam pengikutannya kepada akhlak Nabi, maka kita otomatis kedudukan kita di alam malakut itu semakin dekat dengan Nabi. Semakin terbuka hijab antara kita dengan Nabi. Ketika semakin terbuka hijab antara kita dengan Nabi, secara otomatis karena posisi Nabi mendekatkan makhluk kepada Khalik. Ingat, Nabi itu alat yang diciptakan oleh Allah untuk menghubungkan makhluk Allah dengan Allah. Maka siapa yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Siapa yang sudah tidak ada hijab dengan Nabi, pasti tidak ada hijab dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dan tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada Allah kecuali wasilahnya pertama-tama harus melalui pengikutan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang disebut ittiba. Makna pengikutan di sini pengikutan fi kulli syai, dalam segala hal. Dalam arti fi kulli syai di sini adalah dalam segala perkara yang diajarkan oleh Nabi. Pengikutannya dalam segala yang diajarkan oleh Nabi. Pengikutan dalam keyakinan kepada keyakinan Nabi. Pengikutan dalam sifat dan akhlak hati kepada sifat dan akhlak Nabi. Pengikutan dalam niat kepada niat-niat Nabi. Pengikutan perbuatan jasad kepada perbuatan jasad Nabi. Pengikutan gitu kan, dalam ucapan kepada ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi yang diucapkan oleh Nabi, wirid-wiridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana ittiba. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jaminan dari beliau dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yang maknanya wallahu alam bimuradih bidzalik. Qul, katakan oleh engkau wahai kekasihku Muhammad kepada semua manusia, kepada semua bangsa jin, katakan oleh engkau, begini yang harus kau katakan. Wahai manusia, wahai bangsa jin, in kuntum tuhibbunallaha, jika terbukti kalian mencintai Allah. Jika terbukti kalian mencintai Allah. Nah, ingat. Jika terbukti kalian mencintai Allah. Ingat. Jika terbukti kalian mencintai Allah. Ini syarat. Fattabi'uni, maka harus ittiba', harus mengikuti kalian kepadaku. Kan? Ya, ini kepada Nabi. Harus mengikuti kalian kepadaku. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni semua dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Pahami oleh kita ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian terbukti mencintai Allah. Hmm?
Fattabi'uni, maka harus mengikuti kalian kepadaku. Yuhbibkumullah, maka pasti Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni semua dosa kalian. Bagaimana ini maknanya? Fahami oleh kita maknanya. Ini seruan dari Allah dan aturan yang Allah bentangkan terhadap orang-orang yang cinta kepada Allah. Ingat, terhadap orang-orang yang cinta kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang tidak cinta. Tapi ini aturan yang Allah tetapkan kepada orang-orang yang cinta. Maka Allah Ta'ala berfirman, in kuntum tuhibbunallah. In kuntum, jika terbukti. Ya. Ingat, bukan in takunu. Bukan. Ya. Tapi in kuntum, jika kalian sudah terbukti cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka kalian harus taat kepadaku. Jadi artinya, walaupun kalian cinta kepada Allah, namun ketika kalian tidak mengikuti kepadaku, maka kalian tidak akan mendapatkan cinta Allah, dan kalian tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Ini maknanya. Artinya, jika kalian sudah cinta kepada Allah, namun kalau kalian tidak taat, tidak mengikuti aku, ya, maka artinya Allah tidak akan mencintai kalian, dan Allah tidak akan mengampuni kalian. Walaupun kalian cinta, bukan mengaku cinta, ini benar-benar cinta. Beda in kuntum tuhibbunallah dan in idda'aitum, ya, bukan in idda'aitum, bukan, tapi in kuntum tuhibbunallah, artinya kalian sudah benar-benar cinta kepada Allah. Bukan maknanya kalau kalian mengaku cinta, bukan pengakuan cinta. Makna in kuntum tuhibbunallah bukan in idda'aitum, kan? Paham? Ya. Jadi karena Buya kadang mendengar ketika memaknai ayat ini dengan terjemah jika kalian mengaku cinta. Lah, bukan mengaku cinta, tapi jika kalian sudah benar-benar cinta, dalam hati kalian cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, kan? Banyak yang cinta kepada Allah, tapi dia tidak tahu utusan Allah. Terjadi ini, terjadi. Bisa saja, mungkin saja, dan ini sudah terjadi. Orang yang percaya kepada adanya Tuhan yang hak, yang ditemukan oleh akalnya. Setelah akalnya melihat, menelaah, maka akalnya memastikan wajib adanya zat yang menciptakan ini semua.
yang mengatur ini semua, yang mengurus ini semua. Tidak mungkin ini semua ada tanpa ada zat yang mengadakan. Yang kidam, yang baqa, yang mukhalafatu lil hawadithi, yang qiyamuhu binafsihi, yang memiliki kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama', basar, kalam, yang qadiran, muridan, terus aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, yakni yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segenap sifat kekurangan. Siapa dia? Saya tidak tahu. Tapi menurut akal saya pasti wajib harus ada zat dan yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan. Karena akal ini tidak mungkin menerima. Ketika akal menemukan keberadaan apa yang ditemukan oleh akal, kan? Tanpa ada zat yang menciptakan ini keberadaan, yang mengurus, yang mengatur ini keberadaan yang ditemukan oleh akal, kan? Siapa zat tersebut? Akal tidak tahu. Nah, mungkin setelah mengetahui itu, akal ini rindu kepada zat tersebut, ingin ketemu, kan? Ingin bisa melihat zat tersebut, ingin dekat, ingin mendapatkan cintanya, ridhonya, ingin mendapatkan kasih sayangnya. Dan juga lahir kerinduan ingin berbakti kepadanya. Tapi tidak tahu bagaimana cara untuk sampai kepada zat tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa meraih cinta zat tersebut? Bagaimana caranya? Betapa beruntungnya kalau yang diciptakan seperti saya ini bisa dekat dan bisa bertemu dengan zat yang menciptakan saya. Kan? Betapa beruntungnya, betapa agungnya kalau zat yang seperti saya ini yang diciptakan oleh zat yang menciptakan lalu bisa dekat, bisa disayang oleh zat yang menciptakannya. Nah, akal ini akan merindukan. Akal ini bisa cinta, bisa terjadi cinta walaupun tidak tahu namanya Allah. Ya. Walaupun tidak bertemu dengan utusan Allah. Ingat. Mungkin ini terjadi seperti itu, mungkin terjadi seperti itu. Nah, ketemulah dengan utusan Allah. Lalu dikasih tahu oleh utusan Allah bahwa zat tersebut adalah Allah. Jadi tinggal ngasih nama doang. Satu. Ya. Yang kedua, ya, tinggal mengetahui bagaimana caranya saya supaya bisa bertemu dengannya. Supaya bisa dekat dengannya, supaya bisa meraih ridhonya, cintanya. Nah, ini enggak bisa kecuali melalui pengikutan kepada utusan Allah. Seperti tidak mungkin manusia bisa tahu kepada nama zat itu adalah Allah kecuali melalui berita dari utusan Allah. Kalau mengetahui kepada wajib adanya zat yang menciptakan alam semesta ini yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan, tanpa rasul pun, tanpa para rasul pun ini mungkin terjadi. Ya, karena ini hukum akli, hukum akal. Nah, namun si akal tidak akan bisa mengetahui siapa nama zat itu tanpa ada yang memberitahu. Nah, ketika ada yang memberitahu, siapa yang memberitahu? Adalah para utusan Allah. Oh, namanya itu adalah Allah. Nah,
Dan akal ini tidak akan bisa menciptakan cara, manhaj, aturan, kan? Thoriqoh untuk bisa ketemu dengan Allah, untuk bisa dekat dengan Allah, meraih ridha Allah dan cinta Allah, sayangnya Allah, terkecuali, kan? Harus taat dulu, ya, iman, yakin kepada utusan Allah, lalu menerima ajaran-ajaran dari utusan Allah, lalu ittiba, mengikuti utusan Allah, baru akan sampai kepada Allah, kan? Baru akan bisa meraih cintanya Allah dan ampunan Allah, seperti yang Allah firmankan barusan, dan yuhibbukumullah. Artinya, kalau kalian sudah mencintai Allah, lalu kalian mengikuti aku, yakni mengikuti Rasulullah SAW, maka dengan cara ini yuhibbukumullah, kalian akan sampai kepada derajat dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni semua dosa-dosa kalian. Artinya tidak ada dosa di diri kalian ketika kalian sampai kepada martabat dicintai oleh Allah. Namun dicintai oleh Allah tidak bisa, ya, walaupun kalian sudah cinta kepada Allah, kecuali setelah cinta kepada Allah lalu kalian mengikuti aku, ittiba kepadaku. Maka cinta kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal yang menjadi syarat mutlak, kan? Tidak bisa ditawar, ya, untuk bisa menggapai cintanya Allah. Untuk bisa menggapai cintanya Allah, satu adalah kita harus cinta kepada Allah. Dua, kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta saja kepada Allah tapi tidak mau ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mardud, tidak bisa juga sampai kepada Allah. Mahjub, terhalang. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, tapi hati kita tidak cinta kepada Allah, pun juga mardud, tidak bisa. Untuk bisa menggapai cintanya Allah, tidak bisa. Harus dengan dua. Satu cinta, kedua ittiba. Satu al-hub, cinta lillah kepada Allah. Kedua, wattiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pahami oleh kita, hayati oleh kita. Maka mengenal Allah tanpa mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bisa. Eh? Tidak mungkin bisa. Pahami oleh kita, mengingat kepada Allah tanpa mengingat kepada Rasulullah SAW tidak mungkin bisa. Taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasulullah SAW tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Karena Rasulullah SAW adalah wasilah, satu-satunya wasilah yang paling utama, yang paling pertama adalah Rasul, yakni ittiba kepada Rasul. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Allah tanpa iman dulu kepada Rasul, tanpa cinta dulu kepada Rasul, tanpa ta'zim dulu kepada Rasul,
tanpa mengenal kepada ajaran Rasul, tanpa mengikuti kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah tidak mungkin. Ya? Tidak mungkin. Cuma mimpi saja. Cuma mimpi saja. Maka hal yang kaget kalau ada orang yang mengaku tauhid, beriman kepada Allah tapi kepada Rasul, ketika dibacakan sirah nabawiyah, ketika dibacakan akhlak-akhlak Nabi, ketika dibacakan riwayat hidup Nabi yang agung, kenapa menjadi benci? Lah, kok kenapa enggak senang gitu? Nabi didongeng-dongeng keagungannya yang disebut dengan istilah kita maulid lah, gitu kan? Walaupun bukan maulid saja, ya. Bukan maulid saja, itu maulid itu cuma istilah pembacaan, gitu kan? Riwayat keagungan sifat dan keagungan akhlak, termasuk mukjizat-mukjizatnya dan hikayat kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Nabi diciptakan oleh Allah, gitu kan? Lalu sampai Nabi dilahirkan, lalu sampai, nah ini yang suka disebut maulid, ya, ini yang disebut suka masuk maulid. Padahal dalam kata lain, maulid ini adalah sirah nabawiyah. Maulid ini adalah sirah nabawiyah. Walaupun yang dibahas bukan di masa kenabiannya saja, tapi dari sebelum kenabian pun juga dibahas. Kalau umpamanya alergi dengan nama maulid Nabi karena kebodohannya umpamanya, tidak mungkin alergi kepada hikayat Nabi, tidak mungkin alergi kepada kehidupan Nabi. Kok kenapa jadi alergi kepada maulid Nabi? Sehingga ada yang komen, pemanya, ini umat Islam yang mengaku tauhid, yang mengaku beriman kepada Allah. Ya, lo kenapa pengajian pakai maulid? Ada pengajian pakai maulid. Segala pakai maulid aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkinkah Anda bisa mengenal Allah, bisa sampai kepada Allah tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkinkah Anda bisa sampai kepada Allah tanpa mencintai, mengagungkan, tanpa mengetahui kepada kehidupan Rasulullah SAW, tanpa mengetahui kepada ajaran Rasulullah SAW, tanpa mengikuti kepada ajaran Rasulullah SAW? Ya. Andai kata ada yang berkata, wah yang penting gak usah maulid-maulid, yang penting ikut saja kepada sunnah Rasulullah SAW, lakukan ajaran Rasulullah SAW. Mungkinkah kita bisa melakukan ajaran Nabi tanpa mengetahui Nabi? Ya? Tanpa mencintai Nabi? Tanpa mengagungkan Nabi? Bisakah kita mengikuti ajaran Nabi dengan sebetul-betulnya? Sahkah? Ya, saya melakukan ajaran Nabi tanpa cinta kepada Nabi, sahkah saya menjalankan ajaran Nabi tanpa mengagungkan Nabi? Kan? Fahami oleh kita, tanpa kesempurnaan kepada Nabi, dan bisakah kita menjalankan ajaran Nabi tanpa cinta? Tanpa cinta, bisakah atau tidak menjalankan ajaran Nabi dengan sebetul-betulnya tanpa cinta, tanpa pengagungan? Walaupun mungkin bisa melakukan, tapi ini kamuflase. Yang dimaksud bisa melakukan itu adalah yang sesuai dengan kriteria ittiba. Karena kriteria ittiba kepada Nabi tidak sekedar secara zahir kita melakukan ajaran Nabi saja tanpa yakin, tanpa cinta, tanpa ta'zim. Maksud ittiba
adalah gabungan antara keimanan, kecintaan, ta'zim dan pengenalan kepada sunnah-sunnah Nabi, dan ketundukan kepada sunnah Nabi dan pelaksanaan kepada sunnah Nabi. Ini yang disebut dengan ittiba. Pahami? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau betul Anda cinta kepada Nabi, lalu kenapa Anda alergi ketika Nabi Anda yang menurut Anda, Anda cinta kepadanya, lalu Anda seolah tidak senang Nabi Anda yang Anda mengaku bahwa Anda mencintainya, tuh, ketika didongeng-dongengkan tentang Nabi, kok Anda tidak senang? Kan aneh, orang yang mengaku cinta, tuh, tapi kok tidak senang? Yang dicintainya didongeng-dongeng. Kan? Kan aneh. Kalau umpamanya alasannya karena ada alasan, oh hadisnya dhaif, umpamanya dalam sebagian, ini sebagian, jangan disebut semua, dalam sebagian riwayat maulid yang disusun oleh para ulama hadis tentang riwayat maulidnya Rasulullah SAW, ada umpamanya di sana hikayat yang ini menurut keterangan dhaif umpamanya, maka dijawab, bukankah yang dhaif pun di dalam urusan tarikh itu makbul, diterima. Ingat, yang dhaif itu diterima dalam urusan tarikh, tidak mardud, tidak ditolak. Apalagi dalam riwayat maulid Nabi penuh dengan keterangan-keterangan Quran, penuh dengan keterangan-keterangan hadis yang sahih dan mutawatir, penuh dengan keterangan-keterangan hadis yang sahih walaupun tidak mutawatir, penuh dengan keterangan-keterangan hadis yang hasan, ya. Namun ada sebagian keterangannya dhaif, tapi keterangan dhaif, ya, di dalam istidlal berdalil dengan keterangan dhaif dalam tarikh, maka ini sepakat semua ulama, ya, ini makbul, diterima. Kalau Anda menganggap salah orang yang menerima hadis yang dhaif di dalam urusan tarikh seperti di dalam urusan fadailul a'mal, keutamaan amal, seperti di dalam urusan nasihat-nasihat, maka berarti Anda bodoh kepada urusan agama. Berarti Anda tidak mengerti. Karena tidak mungkin kalau Anda mengerti, Anda punya pemikiran seperti itu. Di mana para ulama semuanya sepakat bahwa menggunakan hadis dhaif di dalam tarikh, dalam hikayat, di dalam nasihat-nasihat, di dalam keutamaan amal, fadailul amal, itu jaiz, boleh dan makbul, diterima. Lalu Anda mengatakan seolah mardud, tidak boleh diterima, tertolak. Nah, berarti Anda bodoh. Ya. Fahami. Jadi yang Anda inkari itu di sisi mana? Ketika orang membacakan riwayat maulid Nabi, Anda inkar. Dari sisi mana Anda inkar? Ya. Kalau Anda inkar dari sisi keterangannya ada yang dhaif, berarti Anda bodoh. Benahi dulu ajaran yang ada pada diri Anda. Berguru dulu dengan benar, ngaji dulu dengan benar. Kalau Anda sudah taslim, oh oke. Sekarang sama bahwa hadis dhaif dalam fadailul amal, dalam hikayat, dalam tarikh, dalam nasihat makbul, diterima, oke. Lalu apalagi yang Anda inkari?
Upamanya yang diingkari itu karena tidak ada keterangannya. Kalau mau ngaji, baca riwayat maulid Nabi dulu. Kalau setelah ngaji, baca riwayat maulid dulu. Dan tidak ada keterangannya. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Anda bodoh lagi. Ketika Anda menganggap bid'ah, seolah tidak ada tuntunan dari Nabi, seolah ini adalah dolalah dan sesat, kan? Padahal Anda sendiri yang itu. Aneh, Anda suka ngobrol sebelum ngaji, setelah ngaji Anda ngobrol. Bahkan Anda nunutan HS di waktu ngaji. Ya? Itu kan? Anda udud merokok sebelum ngaji, setelah ngaji udud lagi, ngobrol lagi. Adakah nanti kalau digabungkan umpamanya kedua-duanya diminta keterangannya, adakah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi sebelum ngaji ngobrol dulu, setelah ngaji ngobrol lagi, ditambah HS, nunutan, ada enggak? Enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini matematika yang salah. Matematikanya salah. Pantes kalau kamu kepada siapapun menganggap bahwa mereka melakukan bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sebelum ngaji Anda barusan dari mana? Saya dari WC dulu. Apakah Nabi mencontohkan sebelum ngaji ke WC dulu? Ya. Sebelum ngaji ada kemana? Saya jajan dulu di warung. Apakah Nabi mencontohkan sebelum ngaji harus jajan dulu? Hah? Segalanya jadi tidak akur dengan Nabi. Kenapa ketika orang lain sebelum ngaji baca maulid Nabi dulu, lalu dianggap bid'ah dolalah? Padahal yang disebut adalah Nabi. Dengan yang didonging-donging adalah Nabi, gitu kan? Yang diingat adalah Nabi, yang dipuji adalah Nabi. Lalu di sana ada salawat salam kepada Nabi. Kenapa ini kok jadi bid'ah? Tapi Anda sebelum ngaji Anda ngobrol dulu, Anda tidak menganggap bahwa itu bid'ah. Innalillah. Oh, kalau saya makan dulu, kalau saya ke WC dulu, kalau saya ini kan kepentingan-kepentingan dalam hidup saya, kepentingan-kepentingan lain di luar daripada ngaji, gitu kan? Dan ini juga menjalankan sama, pemandangnya menjalankan niat ibadah karena badan harus kuat dan sebagainya. Innalillah. Kenapa Anda juga tidak memisahkan bahwa menceritakan Nabi adalah kepentingan-kepentingan dalam hidup saya? Ngaji-ngaji, menceritakan Nabi, gitu kan? Bahwa orang yang mengaji lalu sebelumnya maulid atau setelahnya maulid tidak menggabungkan berdasarkan sunnah Nabi, menggabungkan harus maulid sebelum ngaji atau harus maulid setelah ngaji, lah tidak. Menceritakan Nabi, beda hancanya ngaji-ngaji, beda hancanya, kan? Andai kata makan Anda sebelum ngaji dianggap ibadah, setelah ngaji lalu makan dianggap ibadah karena niat Anda yang bagus, apalagi menceritakan Nabi, mengingat Nabi itu dzatiyah ibadah. Zatnya ibadah mengingat Nabi itu. Zatnya ibadah mengenal Nabi itu. Zatnya ibadah mendengarkan tentang keagungan Nabi itu. Ditambah dengan salawat salam kepada Nabi. Zatnya ibadah memuji Nabi itu. Allah saja memuji Nabi kok. Nah, jadi yang tidak ada yang mana? Yang tidak ada adalah menganggap gabungan ini berdasarkan sunnah Nabi. Nah, ini yang salah. Kalau Anda menganggap kepada saudara Anda muslim karena sebelum ngaji atau setelah ngaji mengadakan acara maulid tuh, lalu Anda menganggap bahwa saudara Anda yang muslim itu bid'ah dikarenakan mereka menggabungkan itu berdasarkan sunnah Nabi padahal tidak ada dalam sunnah Nabi, berarti kalian sudah su'udzon kepada saudara kalian, padahal kalian juga tidak mau dianggap
bahwa kalian sebelum ngaji makan atau setelah ngaji lalu kalian makan, ngobrol, itu kan sebelum ngaji ngobrol, setelah ngaji kalian ngobrol, maukah Anda dituding oleh saudara Anda, Anda melakukan bid'ah dolalah karena tidak ada dalam sunnah Nabi, Nabi mencontohkan sebelum ngaji makan dulu atau setelah ngaji makan atau sebelum ngaji ngobrol, setelah ngaji ngobrol? Tentu Anda akan menjawab, ini ngobrol mah lain lagi, saya mah ngobrol-ngobrol, ngaji-ngaji lain lagi. Kenapa Anda juga tidak baik sangka kepada yang lain ketika mereka melakukan acara maulid Nabi di dalam majelis ilmu lalu lalu mengkaji ilmu atau setelah mengkaji ilmu lalu maulid Nabi? Kenapa Anda tidak bisa baik sangka bahwa mereka juga ya dipisahkan, ini mengaji-ngaji, menceritakan Nabi, menceritakan Nabi. Dan dua hal yang berbeda. Faham? Jelas? Nah, ini banyak tudingan-tudingan yang salah. Seperti di waktu tarawih, kebiasaan di kita kalau tarawih itu suka membaca sholawat. Antara salam lalu mau berdiri sholawat dulu, itu kan? Atau menceritakan khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dianggap ini bid'ah dolalah, enggak ada ajaran dari Nabi, salat tarawih lalu diselingi dengan salawat, salat tarawih diselingi dengan innalillah, tarawih-tarawih, salawat-salawat. Kan? Ketika Anda setelah salam-salam, tuh, lalu Anda ngomong sama sama teman Anda, tuh, setelah beres salam nih, mau sholat lagi, Mas siapa nama, gitu kan? Apakah itu merupakan bid'ah dolalah? Setelah salam dua rakaat mau berdiri lagi sholat, tapi ngomong dulu, nanya dulu ke temennya di sampingnya, Mas siapa nama? Oh saya nama Ahmad. Nah pertanyaan itu apakah disebut bid'ah dolalah? Karena gak ada contoh dari Nabi setelah salam lalu bertanya kepada teman. Pahami? Oh itu mah boleh. Kenapa kalau itu boleh tapi kalau setelah salam lalu bersolawat kepada Nabi jadi bid'ah? Setelah salam lalu menceritakan tentang khalifah-khalifah Nabi, itu adalah suatu hal yang bid'ah dolalah. Sementara Anda nanya juga sama teman Anda boleh, Anda ngobrol juga boleh. Pahami oleh kita. Seperti mau sholat mengucapkan usolli fardadzuhri. Usolli apa artinya? Ya Allah saya berniat sholat maghrib, ya Allah saya berniat sholat isya. Diucapkan dulu, ah ini bid'ah dolalah. Sholat itu pertama-tama takbir bukan usolli, ya. Mengucapkan usolli bid'ah, tidak ada keterangannya. Kalau saya sekarang sebelum Allahu Akbar, saya ngomong dulu sama teman-teman saya, ayo sini sini sini, ayo cepat cepat cepat, itu Allahu Akbar, boleh saya ngomong gitu dulu? Hah? Boleh enggak? Apakah ini dianggap bid'ah dolalah? Sebelum saya Allahu Akbar, sudah berdiri ini saya, lalu saya melihat ke belakang, eh teman-teman, ayo cepat 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 cepat. Setelah ngomong gitu lalu saya ucapkan Allahu Akbar, bolehkah itu? Apakah dianggap bid'ah dolalah itu? Karena dalam ajaran Nabi tidak ada tuh salat yang dimulai dengan mari kita cepat-cepat, enggak ada. Mulai salat Allahu Akbar. Iya, mulai salat Allahu Akbar. Kalau itu ngomong cepat-cepat lain lagi. Begitu pula usolli itu lain lagi. Siapa yang mengatakan usolli itu salat? Usolli itu luar salat. Hah? Usolli itu luar salat. Ingat. Bukan di dalam salat, bukan. Cek paribasana rek joget heula ge pek bae. Sudah berdiri, ya sudah berdiri. Ngomong sama teman kita di kanan di kiri. Boleh
Apalagi kalau kita mengkhusyukkan dulu hati sebelum mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita berbicara kepada Allah dengan lisan kita, bukan cuma dengan hati kita. Sebelum kita memulai sholat dengan Allahu Akbar, kita yakin sholat itu pertamanya Allahu Akbar, bukan mengucapkan usolli atau yang lainnya. Kalau saya ngobrol saja dengan teman sebelum Allahu Akbar dibolehkan, bagaimana dengan saya mengucapkan usolli dengan niat mengkhusyukkan kan hati saya kepada Allah agar betul-betul mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil Ka'bah ada alillahi taala, itu sebelum Allahu Akbar sudah istiadad, sudah tahiyah, sudah persiapan sebelum mengucapkan Allahu Akbar, sudah dipersiapkan hatinya diluruskan kepada Allah, dikhusyukkan kepada Allah, diucapkan dengan lisan. Kenapa ini jadi salah tapi kalau ngomong kepada teman jadi boleh? Nah, kalau Anda sebut bid'ah karena dianggap oleh Anda bahwa orang yang mengucapkan usolli dia bid'ah itu karena gak ada contoh dari Nabi bahwa sebelum sholat harus baca usolli, kan? Berarti Anda sudah su'udzon. Seolah Anda menganggap bahwa saudara Anda yang mengucapkan usolli itu dimasukkan kepada sholat. Tidak. Usolli mah bukan sholat. Usolli mah cara saya supaya hati saya bisa khusyuk kepada Allah sebelum saya mengucapkan Allahu Akbar, kan? Dan usolli itu zikir kepada Allah, mengingat Allah otomatis. Lalu di mana salahnya? Fahami oleh kita semua, di mana itu salahnya? Ada yang berdalil dalam hadis disebutkan, idza qumta ila sholat fakabbir, jika kau sudah berdiri ila sholati kepada sholat fakabbir, maka harus takbir. Kalau Anda sudah berdiri jangan usolli dulu tapi harus langsung takbir dengan dalil hadis itu, Anda bodoh lagi. Bahwa hadis itu bukan berarti kita sudah berdiri ketika kita mau sholat tidak boleh kita ngomong dulu kepada samping kanan samping kiri, imam juga suka ngomong padahal dia sudah berdiri mau apa, mau sholat ya, bahkan disunnahkan melirik ke kanan ke kiri tuh sawu sufu fakum ya, ayo tuh ratakan ya, saf kalian ya, ayo ratakan saf kalian, ini bahkan disunnahkan padahal imam sudah berdiri belum, sudah berdiri mau sholat, itu imam saja bisa melakukan itu, bahkan disunnahkan. Saya sudah berdiri, begitu sudah berdiri belum Allahu Akbar ya, lalu saya ngomong dulu sama teman, tolong barisannya rapatkan gitu kan, ayo cepat, padahal kita sudah berdiri, apakah masih boleh dalam pandangan syara? Boleh, kenapa? Belum sholat kok. Kalau makna hadis itu seperti yang kamu tafsirkan, ini bahaya. Coba kalau kamu tafsirkan ayat Quran, barusan dalam hadis, sekarang ayat Quran. Fa idza apa? Idza kuntum idza ila salati faghsilu wujuhakum. Kalau dalam hadis idza kumta ila salat fakabbir. Kalau dalam Quran idza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum. Dalam hadis kalau kamu sudah berdiri mau sholat harus takbir sehingga usolli juga jangan. Sekarang dalam ayat Quran kalau kalian sudah berdiri mau sholat harus membasuh muka kalian. Loh, dalam ayat Quran kalau sudah berdiri mau sholat harus membasuh muka malah. Tapi dalam hadis kalau sudah berdiri harus takbir hingga yang baca usolli juga kamu bid'ahkan. Gara-gara dalilnya hadis itu. Tapi kalau ayat Quran bagaimana? Allah berfirman, jika kalian sudah berdiri mau sholat, kalian harus membasuh wajah malah.
Dan kalau diadukan antara Quran dan hadis, nanti yang menang mana? Ayat Quran yang menang. Jadi kalau yang menang ayat Quran, setiap sudah berdiri basuh wajah gitu, alias wudu. Tidak. Artinya kalian salah di dalam memaknai, salah di dalam mendalili, salah. Allah, 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 Allah. Pahami oleh kita, ya. Maka bersyukur dalam majelis ini dan majelis-majelis para ulama-ulama kita. Kalau dalam setiap majelis ada maulid, ada salawat, selingan, beres penceramah yang satu itu salawat lagi, itu kan menceritakan keagungan Nabi lagi, pembahasan ilmiah lagi, mendengarkan nasihat lagi, itu kan. Setelah itu beres penceramah kedua, lalu salawat lagi. Waduh, ya, sangat istimewa sekali. Ya, jadikan majelis kalian majelis yang rindang dengan yang fardu, rindang dengan yang sunnah, kan? Sepi dari yang haram, sepi dari yang makruh. Bersyukurlah kepada Allah, kan? Kita bisa hadir dalam majelis seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita mau mencari majelis yang rindang, ya harus begini. Ya, ada bahasan ilmiahnya, ada zikirnya, ada solawatnya, ada cerita tentang kehidupan nabinya, ada doanya, ada tawasulnya, lengkap. Tuh. Bukan begitu, hadir, duduk, langsung ceramah. Tidak, itu hanya sebahagian. Tidak rindang. Kalau mau rindang, harus banyak. Ya, harus banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Lalu, bagaimana posisi Rasulullah SAW dan para utusan Allah? Posisi para Rasul Allah dan para utusan Allah, beliau-beliau adalah yang mentarbiyah, ya, mentarbiyah manusia dan bangsa jin dengan akal saja, kan, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tidak akan bisa. Tanpa, ya, ingat, tanpa utusan-utusan Allah, tanpa peran utusan-utusan Allah, tidak akan bisa. Begitulah Allah menakdirkannya. Bukan berarti Allah tidak kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi begitulah kehendak Allah. Allah tidak menyampaikan siapapun makhluknya kepadanya kecuali dengan, ya, mengutus dulu utusannya dan menjadikan utusannya, ya, memerankan utusannya sebagai, ya, pengajar, pendidik, penasehat, pengarah, pentarbiyah, ya, yang menyampaikan hati makhluk ini kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Tuh. Dengan ajarannya, dengan contoh-contohnya, dengan tarbiyahnya, dengan nasihat-nasihat dan arahan-arahannya, dengan doanya, dengan mukjizatnya. Maka sampailah manusia dan bangsa jin kepada Allah dengan wasilah siapa? Utusan-utusan Allah, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Maka harus sering kita mengingat baginda Nabi besar Muhammad SAW, mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus sering menyebut-nyebut tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selain Allah, ini selain Allah. Kalau kepada Allah sudah jelas, ya. Dan jangan sampai menganggap, jangan sampai suudzon kepada sesama yang cinta kepada maulid seolah tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, dongeng mengingat Rasul dan dongeng mengetahui ajaran Rasul sudah berbeda dengan dongeng apa menceritakan sirah nabawiyah dengan dongeng menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu hal yang berbeda. Bukan berarti orang yang menjalankan maulid Nabi, yang sering maulid Nabi itu dia tidak menguasai atau tidak mencari ilmu Allah yang diwajibkan, atau dia tidak melakukan perintah Allah yang lainnya, atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lah, tidak. Nah, buat apa maulid Nabi tapi tidak mengikuti kepada sunnah Nabi, ya? Itu perkataan yang salah. Perkataan yang salah. Harusnya bagaimana? Harusnya Anda sudah bagus mengadakan maulid Nabi, sering maulid Nabi, tapi kan Anda punya PR. Apa PR-nya? Harus menguasai kepada sunnah Nabi, lalu harus menjalankan sunnah Nabi, mengikuti Nabi. Yang bagusnya tetapkan, yang benernya tetapkan. Tetapkan, jangan diusik-usik, jangan diotak-atik, jangan. Orang sudah cinta maulid, walaupun masih suka mabuk, walaupun masih meninggalkan sholat, walaupun tidak saum Ramadan, tapi dia suka maulid Nabi. Maulid Nabinya jangan diutik-utik. Yang banyaknya jangan diutik-utik, dorong terus, dorong terus. Nah, kita lihat yang mananya. Ini yang salahnya apa? Oh, yang salahnya dia masih suka mabuk. Coba kita arahkan, nasihati agar dia berhenti daripada maksiatnya. Oh, dia tidak pernah sholat. Coba kita nasihati agar dia mau melaksanakan sholat. Urusan maulidnya sudah benar, sudah bagus. Urusan sholawatannya sudah bagus, kan? Karena salah juga kalau gara-gara omongan kita yang salah tadi, buat apa kamu jarah-jarah ke sana kemari, main sholawatan di sana di sini, tapi sholat kagak, buat apa? Nah, lalu gara-gara omongan kita, dia berhenti jarahnya, berhenti sholawatnya, gitu kan? Siapa yang menyebabkan dia berhenti? Kita yang salah ngomongnya. Salah ngomongnya, walaupun dia sekarang jadi sholat, walaupun dia jadi sholat, tapi meninggalkan sholawatan, kan? Padahal bukan seperti itu yang seharusnya. Kita dan manusia harus bisa melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dari mulai yang wajib sampai yang sunnahnya, agar meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dari mulai yang haram sampai yang makruhnya. Itu tujuan kita. Maka ketika seseorang sudah bisa melakukan yang sunnah tapi tidak melakukan yang fardu, dia melakukan yang sunnah sudah benar, tapi yang salah dia tidak melakukan yang fardu, maka ini yang harus diobati oleh kita. Ini yang harus diobati oleh kita. Faham? Faham? Faham tidak? Contoh, kalau Anda jadi dokter, lalu datang pasien. Apa pasien ini penyakit mah? Gara-gara apa? Gara-gara sering makan cabai atau mencret. Gara-gara sering makan cabai, iya. Tapi ini orang suka makan nasi, suka. Suka makan buah-buahan, suka. Nah, kalau Anda sebagai dokter, apakah Anda akan melarang pasien Anda tersebut makan nasi? Akan melarang makan buah-buahan? Tidak. Tapi yang akan Anda benahi,
bagaimana ini pasien Anda tidak makan apa? Tidak makan cabai. Anda jangan bilang, buat apa Anda makan nasi, makan buah-buahan, kalau masih makan cabai, akhirnya terus mencret. Tuh. Jadi bagaimana dok? Ya kamu jangan makan nasi, begitu. Kamu jangan makan buah-buahan. Bukan begitu. Dokter yang benar, bukan begitu. Dilihat, apa ini menjadi sebab orang ini sakit. Itu yang dicari. Soal pola makan, pola minum yang lain yang sudah benar, pasti harus didukung. Pasti itu akan didukung oleh dokter. Oh, sudah teruskan. Bagus itu. Ya, makan buah-buahan bagus, makan nasi bagus. Nah, sekarang harus berhenti makan apa? Makan cabai. Dan orang melakukan maksiat di satu sisi, melakukan taat dia di sisi lain. Nah, taatnya sudah bagus, bagus. Teruskan, teruskan. Nanti yang harus berhenti apanya? Maksiat. Allah, 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 Allah. Jangan sampai kita berkata kepada saudara-saudara kita yang dengan perkataan itu saudara kita jadi meninggalkan taat sekecil apapun. Kalau begitu maka kita zalim, kita berdosa. Kita berdosa. Walaupun saudara kita itu melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya, tapi gara-gara ucapan kita dia meninggalkan ketaatan atau amal soleh yang biasa dia lakukan. Gara-gara ucapan kita dia tinggalkan, walaupun dia melakukan amal ibadah yang lainnya, maka kita adalah penyebab meninggalkannya dia kepada amal soleh yang tadi, yang mana kita nanti yaumul kiamah harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Orang ini jadi meninggalkan amalan ibadah tersebut gara-gara omongan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah jalla jalaluhu. Jadi harus hati-hati di dalam berbicara, harus hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita menjadikan orang drop dari melakukan ibadah. Ya, walaupun tujuan kita baik, ketika melihat yang lain melakukan ibadah di satu sisi, melakukan maksiat di sisi lain, yang harus diobati yang di sisi ini nih, yang salah ini, yang baiknya jangan diutik-utik, dorong terus, ini yang salahnya, yang salahnya, ayo obati oleh kita yang salahnya. Allah, 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 Allah. Kahartos, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua aib kita ditutupi oleh Allah. Segala hajat-hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Derajat kita ditinggikan oleh Allah dan dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala penyakit, dari wabah, terutama dari COVID-19. Semoga cepat diangkat oleh Allah dari Indonesia ini dan dari muka bumi ini, dan diganti dengan segala kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua dengan penuh hidayahnya dan taufiknya, penuh ridhanya dan penuh ampunannya, penuh cintanya dan penuh rahmatnya, dan penuh pertolongannya dan anugerahnya, penuh nikmat dan keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ketenteraman, kelancaran, dan limpahan rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dan teman hidup yang soleh dan solehah. Dan semoga ditetapkan iman Islam dan disempurnakan iman Islam sampai martabat ihsan, dan ketika mati Allah memberikan husnul khotimah yang tertinggi dan memberikan syafaat kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah sekalian,
insyaallah malam Sabtu sekarang pengajian syahriyah bulanan di makom Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala anhu, sekaligus ziarah kepada para wali Allah, para ulama Allah, yang ini hukumnya sunnah. Mencari ilmu hukumnya wajib, tapi ziarah hukumnya sunnah. Jadi yang wajib dilakukan, dilakukan. Yang sunnah dilakukan, dilakukan. Kan? Itu sekaligus di sana juga Maulid Nabi juga, ya. Dan mengamalkan warna-warni amal saleh, mewiridkan warna-warni kalimat thayyibah, yang ini disunnahkan. Alhamdulillah. Dan hari Ahad yang dekat pengajian syahriyah bulanan di makom Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu, Eyang Muhammad Zarkashi Syekhus Syuyukh, gurunya para guru radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari Ahad yang akan datang pagi-pagi sampai kira-kira jam 11 atau sampai jam 12 ya, itu paling lambat sampai jam 12 sholat duhur berjamaah, itu paling lambat itu pada hari Ahad, agar kita bisa hadir ya, sekaligus ziarah kepada para guru-guru kita yang agung. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau-beliau, mudah-mudahan kita dapat limpahan barokah beliau-beliau, doa beliau-beliau, insyaallah ya, kita akan mendapatkan cahaya dan asrornya beliau-beliau, mendapatkan madad beliau-beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.